Iya. Halo, selamat datang kembali di Durian Stiko 89. Hari ini gue mau berbagi pengalaman aja harian, dan akan gue buat partnya berkelanjutan nih konten yang ini, yaitu memberi makan ikan koi gue dengan pakan dalam bentuk puding dengan merek Demang Gel Food. Produksinya Demang Aquatic. Jadi teman-teman mungkin beberapa udah ada yang tahu, beberapa belum ada yang tahu. Nah, Demang Gel Food ini adalah emang pakan ikan koi dalam bentuk puding, tapi kandungannya premium. Dalam arti, kalau selama ini kita biasanya ngasih makan ikan koi kita dengan pelet, ini adalah puding dalam bentuk gel. Tapi bukan berarti ini pakan tambahan ya, karena Demang Gel Food ini menantang gue. Rian, lu kasih makan ikan koi lu setiap hari sampai sebulan, nanti lu review lagi terakhirnya gimana. Nah, sebelum gua bikin reviewan bulanannya nih, gua akan buat konten hariannya, gimana ikan koi kita suka apa enggak, lalu perkembangannya gimana. Nah, ini adalah hari pertama gua kasih makan puding. Sebenarnya udah pernah yang waktu itu kan gua kasih makan pertama kali. Jadi maksud gua ini adalah hari pertama, titik poin gue memberikan mereka akan setiap hari dan akan gue buat kontennya. Kita lihat yuk gimana ikan koi suka apa enggak, gimana reaksi mereka dengan makanan puding ini dari merek Demang Gel Food, dan lu harus nyoba Demang Gel Food ini. Kalau mau beli, lu bisa beli di sini ya. Itu kontaknya mereka, dan lu juga bisa follow akunnya mereka, Instagramnya, biar lu tahu kegunaannya apa, detail produknya gimana, siapa yang buat, sejarah produk ini, biar lu bisa ngerti dan bisa apa ya, mengetahui bahwa produk ini dibuat nggak asal-asalan, karena ownernya seorang dokter ahli bedah. Ini dia nih Instagram mereka. Yuk, kita langsung aja yuk. Kita lihat gimana sih reaksi ikan koi gue dikasih makan Demang Gel Food. Check this out, baby. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Alright, teman-teman. Sebelumnya, gue akan menjelaskan bahwa di konten ini gue nggak akan ngomong panjang lebar ketika sesi video dokumentasi pemberian pakan gel food ini kepada ikan-ikan koi gue ya, yang gue kasih ke dua kolam gue, di kolam tengah di rumah gue dan kolam belakang di rumah gue. Kolam tengah ini isinya ikan-ikan kecil, kedalamannya pun juga nggak terlalu dalam ya, cuma 50 cm. Dan luas kolamnya juga nggak terlalu luas. Nah, kolam gue yang belakang nanti, yang utama, itu dalam banget. Hampir 2 meter dan luasnya 4x3 meter. Panjang kayak lebarnya. Oke, sebelum kita mulai, gue mau jelasin beberapa hal. Bahwa teman-teman akan melihat bahwa di konten ini, atau di hari ini, ikan-ikan koi gue nggak gitu terlalu percaya diri untuk makan Demang Gel Food atau pakan ikan koi dengan bentuk gel atau puding ini. Wajar lah, karena sesuatu yang baru ya. Ikan koi itu sesuatu yang baru, pasti menjadi stres dan pasti harus beradaptasi lagi. Nah, yang lebih parah lagi, kolam koi gue yang belakang, yang paling dalam, yang ikannya gede-gede, alias ikan koi besar-besar, itu lebih malu-malu lagi, lebih paranoid lagi untuk nyobain pakan gel food ini. Tapi nggak apa-apa, ini gue kasih agar mereka terbiasa. Besok atau di konten berikutnya, gue akan liatin lagi ke lu gimana adaptasi mereka setelah ini gue kasih makan. Gue akan kasih makan puding lagi atau gel food lagi. Apa masih seperti ini, malu-malu kucing, agak-agak sedikit parno, atau mereka sudah percaya diri dan sudah mau menikmati pakan gel food ini yang memang rasanya enak dan juga memang kandungannya atau khasiatnya sangat manjur dan sangat spektakuler sih, premium buat ikan koi kita. Yuk kita lihat aja ya, selamat menikmati. Dan gue sih nganggap ini, anggap-anggap aja juga sebagai bukti dokumentasi gue memberikan pakan Demang Gel Food gue untuk ikan-ikan koi gue di rumah. Dari mereka yang malu-malu kucing seperti ini, sampai mereka tersuka banget, dan sampai khasiatnya terasa buat ikan-ikan koi gue. Tubuhnya makin besar, makin bulky, warna kulitnya juga makin cerah. Amin, itu sih harapan kita semua ya. Yuk kita lihat aja deh. We'll be right back.
Nah, begitulah reaksinya. Memang gak terlalu rakus alias gak terlalu suka ya. Wajar, karena ingat rumusnya ikan koi atau binatang lainnya juga sih, tapi ikan koi itu paling penting adalah mereka itu harus terbiasa dengan sesuatu yang baru. Jadi kalau ada yang baru tuh, apapun ya, soal kolam, soal makanan, mereka pasti harus menyesuaikan diri dan agak takut, agak stres. Tadi kan teman-teman bisa lihat ya, mereka agak takut. Karena apa ya? Karena puding itu dianggap mereka, kok baru gini gue lihat ada makanan puding nih, rasanya agak dingin karena gue taruh di kulkas kan. Kedua, bentuknya kok gel gitu. Sebenarnya mereka suka, cuma mereka takut dan belum berkenalan. Kita lihat aja nanti besok lagi ya, gimana di hari kedua gue akan kasih makan pudingnya pagi dan sore. Kalau hari ini kan tadi, atau di konten ini kan baru sekali doang. Ya, jadi sabar, gue akan ngeliatin lagi di besok hari. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kalau emang lo suka dengan konten hari ini. Dan kalau lo mau kenalan sama gue, nanya-nanya soal ikan koi, soal pakan jemang jilfut ini juga bisa follow aja Instagram gue dan DM gue. Salam dari Siki Goy, tetap pakai masker, jangan berkerumun dulu, jangan liburan dulu. Oke, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.